Kepulauan Makassar. Ah, Makassar ni satu kerajaan yang sangat kuat, tapi sekarang tak ada. Banyak misi Allah letakkan kita kat sini. Salah satunya untuk membetulkan persepsi masyarakat di Malaysia. Dan yang kedua, kita nak menjadikan kita ni seorang pemimpin, seorang yang memegang masyarakat. Kita boleh tahu siapa yang pegang kuat dan siapa yang pegang tak kuat. Okey? Takbir! Allah! Rasulullah SAW khususkan hadis ni bagi anak para pemuda. Hadis ni disebut, dia kata, la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan melangkah kaki seseorang pada hari kiamat nanti, maksudnya tak beranjak sama ada ke syurga ataupun ke neraka, kecuali dia tanya empat soalan. Empat soalan. Yang pertama, dia kata, an 'umrihi fi ma afna. Tanya berkaitan dengan umur dia. Umur dia ni hidup lebih kurang 60-70 tahun. Apa yang dia buat dalam hidup dia? Itu soalan pertama. Yang kedua, dia tanya wa'an syababi fima ablah. Dia akan tanya pada waktu muda dia. Soalnya. Bina pun bina lah. Dan untuk mempertahankan kubu masing-masing lah. Dari Sabah, Petare Roti Dada. Bagi saya, kita dapat beberapa pengajaran dari sini. Yang pertama, kita untuk mencapai satu-satu tujuan. Apa tujuan kita tadi? Tujuan kita tadi sebenarnya dapat bendera tu, kan? So, dengan jati saya, kami semua memikirkan berbagai cara macam nak dapat tu. Ada kadang senang nak pun nak mencari, tiba-tiba nak cerita. Tapi, yang penting kat sini, kita strategi dan kenal antara sama lain. Lagi satu, kalau kita dah terkena dengan bola ais naik, ais bola. Bersama saya, wartawan rasmi untuk program Jalanan Ukhuwah Muslim Sejuk dari anjuran ISMA Korea. Kami tengah berbincang satu aktiviti berkumpulan di mana kami perlu menerangkan satu barang yang digunakan untuk dakwah. Sekarang kita akan bersama-sama Otai ISMA Mesir, Ustaz Ikram. Alhamdulillah, walaupun sejuk tapi alhamdulillah sihat. Sejuk di Korea ni boleh diibadatkan seperti mana? Cakap ni saya tak pernah bagi tempat yang lebih sejuk daripada Korea. Jadi saya pun tak tahu seperti mana. Harapan Ustaz untuk para peraja di Korea ni, insyaAllah. Khususnya kepada peserta JUM 2013. Saya berharap peserta JUM 2013 pada kali ini akan betul-betul mengenali ISMA Korea sebagai satu persatuan yang akan memberi sesuatu yang besar kepada diorang, kepada mereka semua, iaitu akan memberi kefahaman yang jitu terhadap Islam, akan memberi kefahaman yang mantap terhadap iman dan akhlak yang tinggi. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya berharap bahawa semua yang datang JUM sekali ini akan menghayati merasai ukhuwah yang kita letak sebagai tema kepada JUM sekali ini, dan kalangan mereka jadi kita